berjumpa lagi dengan Bu Gebi di Sentra Bahan Alam dengan topik Silsilah Keluarga. Keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan kita, seperti kakek, nenek, papa, mama, adik, dan kakak. Nah, di dalam keluarga kita mempunyai peran masing-masing. Ayah berperan mencari nafkah untuk keluarganya, misalnya bekerja. Ibu berperan untuk merawat dan mengasuh anak-anak. Yang ketiga, anak berperan untuk membantu dan mematuhi perintah kedua orang tuanya. Lalu juga dalam keluarga kita memiliki adab atau aturan, seperti selalu mengucapkan terima kasih ketika mendapatkan sesuatu, memberi salam kepada orang tua, juga selalu berbicara minta tolong, permisi. Nah, dan juga selalu meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Nah, tiba saatnya kita akan melakukan kegiatan. Yuk, ikuti Bu Gebi yuk. Nah, di kegiatan yang kedua, kita mau menjiplak bentuk tangan. Caranya, kita campur warna merah dan warna kuning. Jadi apa kira-kira ya? Kita oles-oles. Wah, jadi warna orange. Lihat tangan Bu Gebi. Sekarang Bu Gebi mau tempel. Nanti kalau sudah kering, ini kita beri gambar. Ada mama, ada papa, ada kakak, ada aku dan ada adik. Wah, bagus ya. Gebi tunggu hasil karya kalian ya. Nah, itu tadi video dari Bu Gebi. Terima kasih kalian sudah menyaksikan. Sekarang waktunya kalian mencoba. Tapi boleh mencoba satu kegiatan atau kegiatan yang paling kalian sukai ya. Oke, dan selamat mencoba. Dadah.